Ya, papa dulu ya. Mau kasih sesuatu. Surprise. Hahaha. Hey. Ini orangnya udah datang. Berarti. Mas. Iya, Pak. Ini ikan. Iya, ini yang dipesan sama Pak Raffi. Ini bener nih bohokin ikannya nih. Bener, Pak. Banyak yang nawarin, Pak. Enggak, emang bedanya gimana sih? Maksudnya pokoknya kalau Pak Raffi beli ikan ini, melihara ikan ini, hoki Pak Raffi makin. Coba sampai dulu sini. Ini ada yang nawar lebih mahal, Pak Raffi. Masih sih, bener ada yang mau tuker rumah. Ini saya ngurus dari kecil. Makanannya bagus. Ini ikannya dari mana sih emang? Dari dalam negeri atau luar negeri nih? Dari dalam negeri sih. Tapi kualitasnya luar negeri. Enggak, kualitasnya apa yang membuat ini ikan menjadi mahal? Sampai ditawar orang selain mau tuker-tuker rumah. Kalau gua mah enggak mau tuker rumah. Ini mahal banget katanya. Berapa? Ini ada orang sampai mobil sampai rumah mau dituker. Ya, kalau Pak Raffi beli ikan ini pasti hoki, itu. Katanya hoki kalau orang. Enggak, kalau Pak Raffi enggak mau, ini ada yang mau beli ini. Ya jangan dong, jangan. Gimana? Kalau diboksi ini. Ih, itu di pasar banyak banget kayak gitu. Ini beda, norak lu, ini kan hoki. Lihat apa? Tuh, lihat dia mangep-mangep tuh. Hoki. Ini kayaknya udah hoki. Cocok sama Pak Raffi. Tapi dia ngomong gitu, hoki. Hoki tuh, tuh. Sama. Hoki. Norak lu. Makanya lu nggak pernah tahu ya kalau ada kepercayaan orang-orang Chinese tuh kalau dia mau masuk rumah itu suka ada ikan-ikan emas, ya kan, ikan-ikan koi. Ini kan ini ikan apa namanya, koi apa emas? Ini kan ini ikan koi ini. Koi emas. Koi emas. Jadi perpaduan antara koi sama emas, ikan emas gitu kali. Ah lu nggak tahu ikan sih, nggak paham. Jangan-jangan emasnya mau nipu kali, masa segini 1 miliar bisa sama rumah. Maksudnya jangan suka suudon nipu. Bukannya suudon, jangan sekarang kan kita nggak ada yang tahu. Tapi gue juga kalau teman-teman gue yang konglomerat tuh rumahnya gitu, masuknya tuh ada ikan dulu. Iya tahu. Dia percaya setiap rumah tuh katanya harus ada ikan. Entah itu katanya kalau di luar rumah yang kolam gede nolak bala katanya. Kalau masuk yang akuarium gede, yang penting ada ikan itu melambangkan kesuksesan gitu katanya. Ya udah deh, gini deh. Nih, coba lu pegang deh. Ini ikan koi-nya. Saya tapi jujur ya, kalau ditukar sama rumah saya janganlah, rumah saya belum lunas. Sama motor kesayangan saya aja gimana? Bos, ini di pasar banyak, nanti aku yang enggak, lu berisik lu enggak ngerti lu. Lu mah nggak mau ya kalau gua hoki ya, jadinya lu yang lu pengen nuker kan, gua disuruh beli ikan yang di sana, lu ngambil ini kan? Enggak, maksudnya ini kasih aja ke orangnya, nanti aku yang beli ke pasar kayak gini. Enggak. Coba mas, ini ada ikan di sini nih. Hei ikan. Jadi ya. Tuh, saya kalau ke rumah berat lah. Tuh. Maksudnya sama ikan ini suruh milih motor di sini yang mana yang mau? Loh, dia bilang katanya orang aja ada yang mau nuker rumah. Ada yang mau nuker ikan ini dengan rumah, Mas. Kenapa Mas enggak dituker aja ke orang yang mau nuker rumah? Loh, gue enggak mau. Saya mau Pak Raffi dong. Gue pengen hoki biar semakin bagus gitu. Ini kan gue emang enggak percaya-percaya sih sama bukan enggak percaya-percaya. Ikan sekecil ini suruh milih motor ini yang ada di sini. Tapi yang motor yang sering Pak Raffi pakai mana? Kesayangan. Yang ini. Orang kesayangan yang itu. Ini Andika Pratama. Nih kemarin ini dilihat di YouTube saya baru-baru dia udah nawarin ini. Andika Pratama. Tahu enggak Andika Pratama? Tahu. Yang mana? Andika yang jerawatan kan? Itu Andika Kangen Band. Coba kau pikirkan, coba kau renungkan. Ini Andika Pratama, suami Usi. Oh. Usinya lagi hamil, kemarin udah naik motor ini nih. Gimana? Boleh deh ini kayaknya. Biar ini. Tapi berat gua kalau ngelepas ini. Si Andika aja mah gua masih. Tapi Pak Raffi ini David Beckham pakai ini. Hah? Beneran, gua gak bohong. Iya deh Pak Raffi. Tapi jangan itulah. Nih, David Naif yang itu juga punya. Ini David Beckham pakai. Tapi kan ini kesayangan Pak Raffi juga kan? Iya, cuman ada dua nih. Yang ini ada logo RA nya kalau ini bos, tuh. Bos, enggak, mendingan dipikir dulu deh. Ini masa itu karena motor. Kalau ini ntar ini gua udah dapet murah ini. Dari orang ada yang mau nuker ikan ini sama rumah. Kalau gue nuker sama motor masih murah. Sama rumah apa? Mau makan bisa bermiliar-miliar. Tinggal deh.
aku juga nggak bos ini kan. Bro, jangan yang ini lah bro, yang ini aja tuker bro. Ikan koi tuker sama motor saya ini. Ini ada logo era nya nih. Ini Pak Rafi, saya kan pengen ini kalau Rama saya bawa pulang aja.